ibu kandungnya, itu kami akan laksanakan otopsi dalam waktu dekat. Permohonan otopsi telah kami layangkan ke Bitdokes Forensik. Nah, kita menunggu jawaban dari Bitdokes. Waktunya kami bisa pastikan kemungkinan besok atau paling lambat lusa dilaksanakan otopsi untuk kita memastikan penyebab meninggalnya bayi, bahkan kita bisa juga mengetahui apakah bayi itu lahir hidup atau lahir mati. Dan perlu kami sampaikan juga terkait dengan apakah dimungkinkan ada tersangka lain. Kami masih dalam proses penyidikan, tidak menutup kemungkinan bisa juga ada tersangka lain dalam proses penyidikan perkara ini. Mungkin ini yang dapat kami. Keterlibatan pacarnya? Itu yang tadi kami sampaikan, bahwa kami akan dalami, dalam proses penyidikan ini akan didalami apakah ada keterlibatan pacarnya atau ada orang lain yang membantu proses persalinan ini.